kedua yang kita datangin, yaitu yang lagi viral-viralnya berada di daerah Batam Bengkong, yaitu Surga Mini yang di belakang kita. Kita akan cobain dari jajanan ataupun makanan mie instan Surga Mini. Di Surga Mini terdapat banyak ini, apa namanya, beraneka ragam mie instan. Oke, masuk kita. Oke, oh, main geser ya. Oh, ini yang ada limited edition yang vegetarian. Jadi di sini tuh terdapat kurang lebih 200 jenis mie instan. Oh, ini yang Indonesia. Oh, ini yang apa nih, South Korea. Oke, kita akan cobain mie-nya nih. Oke, kita akan mulai milih mie ini ya, Kak. Halo Kak Esther. Kak, ini mie-nya diambil baru dimasak sendiri gitu. Iya. Kita pilih. Pilih sendiri dia, dan kan ambil mangkok. Terus ambil mie sama topping, nanti baru bayarnya di situ. Oh, bayarnya di situ ya. Di situ masaknya di sana. Kalau yang toppingnya, oh ini es krim. Toppingnya ada di sini, Pak. Topping sebelah situ ya. Ini kalau topping hitungannya? Beda-beda harganya. Oh, kalau misalnya dia kayak daging ayam? List harganya di situ ya. Berarti beda-beda harganya ya. Harga minyak per negara beda-beda? Bisa lihat harganya dari barcode. Oh, di barcode-nya ada ya? Iya. Oh, nggak bisa langsung ini, mesti di-scan ya? Oh, ngelihatnya di sini ya? Kalau dia yang Indonesia? Kalau yang Indonesia dia lokal. Yang lokal ya? Oh, rata-rata ini ya, 5.000. 5.000-an ya, 6.000. Kayak Indomie lah. Iya. Banyak makanan luar lah dulu. Kok yang luar ini, yang impor ya? Yang impor. 15.000. Oke, coba kita pilih minyak. Kunci ini berapa nih, kunci? Kunci. Kok yang limited edition ini? Itu memang lagi terbaru gitu, Kak? Iya. Yang biasa aja. Biasa nih. Gue tempatnya itu goreng. Yang rebus yang biasa nggak pedas? Oh, yang bawah. Oh, ini nggak terlalu sih, nggak terlalu ya. Mama yang pedas. Oh, dimasukin ke mangkok dulu ya.
pilih topping ya, Mak. Topping apa? Telur lah. Iya, itu kan yang itu yang pedas. Yang pedas apa, Mak? Heeh. Ah. Ini toppingnya daging ayam. Kemana? Aku daging ayam aja toppingnya. Habis itu dimasak. Kak Esther mau masak apa? Beberapa saat lagi mie kita akan masak dan kita akan menyantap mie instan yang kita masak sendiri. Dan ini merupakan akhir video dari surga mie yang ada di Bengkong ini. Bagi pecinta mie instan, apabila kamu sedang berada di Batam, kamu boleh menikmati surga mie yang ada di Bengkong ini ya. See you.